Tag-Lag in April. By the way, sekarang lagi marak-maraknya Tag-Lag in Papua dong, jalan cari merpati betina. Aduh, dong selalu bilang bahwa merpati betina itu tidak pernah ingkar janji dan selalu setia. Hello, kan lupa kah kalau merpati betina itu adalah burung juga. Suatu saat dong bisa pergi kas tinggal ko dan koda biasa. So, buat kan laki-laki Papua yang terlalu tergila-gila dengan merpati betina, ingat baik-baik, mereka juga burung dan dong juga bisa cari merpati jantan. Jadi kan jangan terlalu, jangan terlalu agresif dengan seekor burung merpati. Kenapa? Karena dong putih, dong rambut lurus, terus kita yang cendrawasih yang hampir punah disapa. Aduh, sudah kah? Coba lihat baik-baik. Sebenarnya yang bersinar itu cendrawasih, bukan merpati. Thank you so much for watching.